pelanggaran lintas negara. Dan dari data analisa evaluasi yang dilakukan Satgas 115, ternyata kejahatan perikanan ini juga ditumpangi oleh banyak kejahatan lainnya, baik human trafficking, endangered species trade, atau binatang-binatang yang dilindungi. Selain pencurian ikan, juga ada perbudakan, ada perdagangan manusia, dan juga ada perdagangan senjata, pengiriman senjata, dan penyelundupan barang-barang lainnya, termasuk di dalamnya adalah narkoba.